Salam pembebasan untuk seluruh rakyat dan tanah air Papua Barat. Pemegang kedaulatan tertinggi rakyat Papua ada di tangan rakyat Papua itu sendiri untuk menentukan masa depan seluruh rakyat Papua. Saya Yaakob Rumbiak, juru bicara di United Liberation Movement for West Papua menghimbau kepada seluruh rakyat Papua untuk segera menggunakan kedaulatan tertinggi saudara untuk memilih dan memutuskan masa depan saudara. Pada tahun 2021, otonomi khusus akan berakhir dan Rakyat Papua harus memilih dan menetapkan masa depannya. Saudara sebangsa dan setanah air Papua Barat. Undang-undang otonomi nomor 12 tahun 1969 pernah ditawarkan oleh negara Republik Indonesia sebagai wing-wing solusi politik di mana implementasi daripada Undang-Undang Otonomi Nomor 12 Tahun 1969 selama 25 tahun, yakni terhitung 1 Mei 1963 sampai 1 Mei 1988, ternyata gagal total. Sama sekali tidak ada laporan dari negara Republik Indonesia kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga terhadap masyarakat internasional juga terhadap masyarakat Indonesia dan rakyat Papua. Hasil daripada implementasi otonomi khusus nomor 12 1969 hanyalah menuai penderitaan yang begitu panjang. Air mata, darah, tulang belulang yang berserakan di atas tanah Papua pengungsi secara besar-besaran ke Papua New Guinea. Pengurasan kekayaan alam, ketidakadilan, penjajahan, perbudakan, hingga rasisme. Ketika reformasi bergulir di tahun 1999, rakyat Papua melirik ada sedikit peluang demokrasi maka ketika itu rakyat Papua memutuskan untuk menjalani Kongres Rakyat Papua II yang terjadi pada tanggal 29 Mei hingga 2 Juni tahun 2000. Rakyat Papua memutuskan untuk merdeka ketika itu negara Republik Indonesia menawarkan wing-wing solusi otonomi khusus Undang-Undang Otonomi Nomor 21 tahun 2001 hingga 2021. Ternyata hasilnya sama serupa sebangun dengan Undang-Undang Otonomi Nomor 12 Tahun 1969. Penderitaan yang begitu luar biasa terjadi Divide et Impera. Menciptakan adu domba antara orang-orang Papua lewat otonomi khusus. Menciptakan ketidakadilan di semua bidang dan tentunya rakyat Papua harus berani untuk bersuara bahwa cukup cukup dan sudah cukup ketika kita jumlah otonomi periode pertama undang-undang otonomi nomor 12 1969, dan juga undang-undang otonomi 21 2001 sampai dengan 2021. Masa, maka masa atau jenjang otonomi khusus itu sudah berjalan 45 tahun total gagal. Untuk itu, United Liberation Movement for West Papua menghimbau sekali lagi kepada seluruh rakyat Papua, jangan takut, karena roh ketakutan adalah roh yang datang dari setan. Tapi milikilah roh keberanian datang dari Allah, bersuaralah kepada Allah, bersuaralah kepada PB, bersuaralah kepada masyarakat nasional, bersuaralah kepada rakyat Indonesia, bersuaralah kepada dirimu sendiri, bahwa orang Papua siap untuk membangun masa depannya. Tidak ada lagi otonomi khusus, tapi pilihlah masa depanmu, karena itulah hakmu yang dijamin oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 45, kemerdekaan adalah hakmu, hak bangsa Indonesia. Dijamin oleh uh, hukum internasional, oleh konvenan PBB. Pilihlah masa depanmu yang berdasarkan The Right of Self-Determination, berdasarkan prinsip PBB. Satu orang satu suara. Orang Papua membutuhkan semua orang Papua bersuara untuk masa depanmu. Sekali lagi, rakyat Papua, engkau adalah pemegang kedaulatan tertinggi untuk memilih dan menetapkan masa depanmu. Kiranya jangan sia-siakan lagi anugerah Allah untukmu. Dan engkau harus menetapkan dan menentukannya di tahun 2021. Tuhan memberkati ketika apa yang kau ikatkan di dunia ini, Tuhan akan mengikatkannya di surga. Tuhan memberkati perjuangan Papua. Terima kasih.